Seorang pilot tempur penting dalam skuadron besar Angkatan Udara Israel mendadak menolak untuk berpartisipasi dalam Perang Gaza. Ini menambah masalah di tengah Perang Gaza, Israel juga menghadapi pemberontakan dari pasukan perangnya. Ia bahkan meminta agar dinasnya di Angkatan Udara Israel dibekukan. Pada Rabu 18 September, hal itu diungkapkan oleh media Ibrani. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Perang Gaza membuat pasukan perang Israel frustasi dan kelelahan hebat. Namun pilot tersebut diklaim membelot karena alasan politis. Oleh karena itu, Komandan Skuadron Penting Tentara Pendudukan Israel atau IDF memutuskan untuk memberhentikan pilot tersebut.